Hai teman-teman semua, balik lagi di Max Mew Channel. Di video ini saya mau kasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya mereset kata sandi atau password menggunakan SMS, kata sandi Netflix menggunakan SMS. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang mengalami kesulitan login Netflix karena teman-teman lupa nih sama kata sandinya, sebenarnya bisa aja kita tinggal reset. Jadi ada dua opsi, ada pakai email sama SMS. Nah, sebelumnya saya udah kasih tahu gimana caranya reset pakai email. Kali ini di video ini saya mau kasih tahu gimana reset kata sandi pakai SMS atau pesan teks. Jadi sebenarnya hampir sama. Jadi teman-teman tinggal buka aja di browser, pergi ke netflix.com/id/login/help. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini ya, kalau teman-teman udah login sama akun Netflix di browser. Terus di sini kalau misal pilih aja caranya itu pesan teks untuk mengatur ulang sandinya. Nah, teman-teman nanti tinggal di sini ya, udah ada nomornya teman-teman. Ini nanti saya akan blur. Nah, dia bakalan ngirim SMS kode verifikasi untuk atur ulang sandinya. Nah, tapi biaya SMS dan data mungkin berlaku. Jadi, biasanya kalau kayak gini, teman-teman harus siapin dulu pulsa ya. Biasanya minimal 5.000 udah cukup. Terus tinggal klik aja kirimi saya SMS. Nah, nanti si Netflixnya itu bakal ada SMS gitu ya. Tapi itu inget ya, jadi nomor telepon itu harus udah bertaut ke akun Netflixnya teman-teman ya. Jadi kalau sebenarnya kalau saya itu pakai email, tapi kalau misalkan teman-teman pakai teks atau pakai nomor telepon, tinggal klik aja ini. Terus nanti pas SMS-nya udah nyampe, masukin kodenya. Nah, nanti tinggal reset ulang passwordnya gitu. Oke teman-teman ya, itu aja. Mungkin mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di komen, like videonya, dan subscribe channelnya Max Mew. Sampai ketemu di video selanjutnya.